Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gue Deo di channel The Adfloor, channel game kebahagiaan untuk kita semua ya. Kali ini kita akan lanjut lagi main Stuart Little di PS1 guys ya. Dan di episode sebelumnya kita sudah berhasil menyelesaikan di level pertama. Namanya apa? Lupa gue, kita coba cek ya. Kok return sih? Load game dulu guys ya, sebentar ya. Oke, di episode sebelumnya kita sudah berhasil menyelesaikan di level downstairs guys ya. Dan di sini gua akan lanjut lagi untuk masuk di level selanjutnya. Kita akan menuju visit Snowbell dulu. Nah, nggak usah save lah ya. Lalu kita akan menuju level selanjutnya ini ya. Level selanjutnya kalau nggak salah tuh seinget gue itu ada di sebuah taman. Nah ini dia, Central Park. Langsung aja kita masuk ke dalam gamenya. Let's go aja ya. Oke teman-teman semuanya, kita sudah masuk ke dalam gamenya. Dan kita akan mainkan Stuart Little ini ya. Dan diusahakan kita akan mendapatkan 100% ya. Oke, kita jalan-jalan dulu ya pastinya. Ambil-ngambil ini dulu, koin-koin keparat ini. Makanan ikan lagi, makanan kucing guys ya, makanan si Snowbell ini ya. Dan kita harus mendapatkan 80. Kalian nggak bisa lihat ya ikannya. Ini kayaknya gue harus pindahin ke kanan ya sebentar. Nah, kita pindahin dulu ke kanan guys ya. Ada bintik hitam ya di atas ya, nggak apa-apa ya. Nah, itu dapat 8 kita ya. Kita selesaikan dulu di tempat ini ya, ruangan ini ya. Aduh, songong juga tuh. Seperti biasa, kita mengumpulkan kotak ya. Kotak face blocknya guys ya. Oke, kita lanjut lagi. Habis gue perbaiki webcamnya, kita selesaikan dulu di ruangan yang ini ya. Ambil dulu seperti biasa. Nah, kita sini dulu. Oke. Sabar. Nah, ini kita pencet ya. Oke. Pencet dulu. Apakah yang akan terjadi? Dan kita ternyata membuka sebuah pasir ya. Oke. Gila nih, pasirnya modern. Saya harus di pencet tombol dulu baru itu. Bukan dimainin sama bocil ya. Oke, kita ke atas dulu untuk mengambil kotak itu ya. Nice. Oke. Sudah 2 guys ya. Nice banget ya. Kita cari-cari lagi. Gue tadi ngeliat ada tuh tas dikunci warna emas ya. Nanti kita akan cari ya. Kunci warna emas. Kalau udah semua di sini kita cek-cek dulu guys ya. Nah ini nih. Sini. Ah itu dia. Nah kita ambil dulu ininya ya, makanan kucingnya ini. Kucing si Snowbell coy. Snow artinya salju, bell artinya lonceng. Salju lonceng berarti dia ini kucingnya. Ada burung gagak lagi, gede banget coy. Kagak mati-mati dia. Wah. Wah, songong. Udah semua ya? Udah semua guys. Oke, kita pindah lokasi. Cari lokasi lagi. Ini apa nih? Ini apa nih? Oh, nasi burung. Oke. Speedboat Stuart katanya ya. You have to go to have a go in that. Nah, kita kayaknya bakal challenge nih. Kita bakal challenge dulu guys. Wih. Gila, tiba-tiba di laut. Steer, oke, brake, oke. Seperti biasa, X itu jalan, kotak itu ngerem. Oke. Sabar. Ada waktunya. Ingat. Waktu ada luang, guys ya.
Nice banget, 41. Yes, dapat sebelah kanan, nggak apa-apa. Yes, lagi. Nggak dapat, tolol. Oke. Kiri. Nice, 47. Left 2. Nggak dapat lagi, nggak dapat lagi. Oke, dapat. Nice banget. Nggak dapat juga, nggak apa-apa, guys ya. Nice, itu juga dapat. Tengah nggak dapat. Kiri dapat. 53. Oke. Sambil lihat Discord, takut ngehang, guys. Kalau ngehang gua ngulang lagi. Oke, 55. 56 detik. Bertambah 59. Nice sih. Sabar, sabar, sabar. 67. Nambah terus. 68, guys ya. 74. Nice. Kok gue ngomong Discord tadi, OBS maksud gue, guys ya, salah. Sorry, sorry. OBS gue suka nge-lag. Tiba-tiba nge-freeze. 74. Nice banget. Nggak kena. Menang. Fantastic driving story. Fantastic katanya, coy. Kenapa nggak Coca-Cola stick? Kita dapat cincin kawin yang pertama nih, guys ya. Si Stuart Little ini mau kawin sama siapa ya, anjir? Sama si Jerry kayaknya, temannya si Tom. Oke, restart point, nice banget. Ini ada kiri dan kanan, kita kanan dulu kali ya. Oke, kanan dulu deh. Wah, ada perosotan nih. Kita coba perosotan yuk. Bisa nggak perosotannya? Wah, nggak bisa naik. Wah, nggak bisa naik, coy. Aduh, nggak bisa di ada baknya gitu. Oh, nggak bisa, coy. Oke, oke, kita cari naikannya dulu ya. Kita cari naikannya dulu di mana nih? Oh, sini. Oh, ini nih. Songong itu jangkrik. Jangkrik, bos. Oke. Ini tikusnya lucu banget ya. Anjir, si Stuart ini pinter gitu, coy. Makannya apa ya? Ikan salmon ya? Punya tikus sepintar ini sih gua, waduh, langka banget, coy. Kalian udah nonton belum sih Stuart Little? Gua udah nonton, lupa tapi. Seingat gua dia ketemu di mana deh si tikus ini, si anak kecilnya yang kacamata itu, gua salah dapat tikusnya ini dari mana gitu. Oke, guys, sebentar ya. Oke, satu lagi ya. Aduh, ulang dong dari situ ya. Oke lah ya, kita ke atas lagi, tunggu sebentar, guys ya. Oke, kita sudah naik lagi ke atas, jangan sampai gagal. Ingat, kegagalan itu bahaya, guys. Harus naik lagi. Allah. Oke, kita sudah di atas lagi, guys ya. Gitu dong, berhasil ya. Oke, untuk makanan kucingnya sudah kita dapatkan. Kita coba ke atas ini lah. Duh, nyata lagi nih si Stuart Little Jerry ini. Ini kenapa nggak ada kucingnya ya? Oh, ada kucing Snowbell, tapi temen, coy, nggak berantem. Bentar, guys, bentar, guys. Konsentrasi dulu, bah. Sabar, pelan-pelan. Nah, gitu dong. Stuart Little nih, belinya di pasar ular nih tikusnya nih. Pinter soalnya. Sabar. Terus dia pakai sepatu, coy, ini si Stuart Little nih. Si tikus nih. Kira-kira sepatunya nih beli di mana, guys? Coba duyut. Nice, oke ya. Oh, tuh ada lagi. Nah. Oke, cukup. Nih di bawah sini ada sesuatu, guys. Di bawah ban ini nih. Tuh, lu lihat tuh ada item-item nah. Way to go, Stuart. You've collected the clapperboard. Nice. And unlocked a film clip in the gallery section. Oh, kita dapat film. Bukan film yang aneh-aneh, guys ya. Filmnya Stuart Little. Kedemenan lo kalau aneh-aneh mah.
Sabar, ini susah banget ya mengendalikan tikus nih. Tikus coy ini. Ah, tikus apa? Hamster ya? Sama aja tikus sih sebenarnya. Loncat, oke. Okay. Naik atas sini. Nah, itu dia. Berhasil kita naik atas sini ya. Wih. Wah, lebahnya ngeluarin cairan coy. Oke, darah kita tinggal satu, jadi bahaya guys ya. Nice. Kita dapat darah. Yes, berhasil guys ya. Wah. Sudah tiga kotak ya. You found the face block, face go block. Oke. Okay. Nah sekarang, aduh, capung nih, songong, coy capung. Nah kita harus ke atas sini tuh. Dan gue perhatiin tuh dia ada bolongan ya tuh di sebelah atas itu biasa. Jadi kita harus naik dulu ke atas sini ya. Nah, gue udah jangkrik. Jangkrik kayak dono tuh. Nah kita ke bawah sini nih. Nah ini dia. Nah itu dia. Itu dia kunci emasnya guys ya. Mas Teng. Kita ambil aja. Yeah, I found the golden key. Nah gold suitcase itu nanti kita temuin di tadi awal-awal kita spawn. Sekarang kita kemana? Kita ke sebelah ya. Ada lokasi sebelah nih. Nah ini dia lokasi sebelah ini. Awas nih. Duh, dia ngeluarin cairan itu coy. Dia ngencrit coy anjir. Sini ya. Nah itu dia kotak. Ya sudah 4 berarti. Stuart, you have found a face block. You found the face go block and ngocol juga nih ngatain gue ada. Nice, dapat 2 darah. Kita turun aja. Pergi lo. Kasih kapur lo tuh semut. Kita baru 46 ya. Itunya baru 46 guys apa? Makan kucing nih. Oke kita ke atas sini. Nah ini. Pelan-pelan jangan sampai jatuh. Santai aja santai. Emang kampret ini. Pencetannya coy, soalnya pencetan setik nih, gara-gara setik coy, bener. Nah, wah tuh dia tuh. Oh, capung, gue kira lebah. Sorry, gue kira si tukang mengeluarkan cairan itu coy, cairan kuning. Aduh, ngeri banget dah. Oke. Si sini kita harus konsentrasi guys. Jangan sampai jatuh. Ingat. Nah, nice. Yes. Lah. Apa-apaan tuh? Kok malah loncat ke belakang sih? Lah, tolol banget. Oke, save load aja guys ya. Kita langsung naik ke atas aja sini. Nah. Jadi itu badan kita harus ke belakang sih. Nah, itu dia. Kita dapat face go block lagi. Nice banget guys ya. Tinggal satu lagi berarti ini nice banget nih satu lagi. Loh. Wih. Oh, kurang kanan. Ah. Nice. Oh, itu dia. Cincin kawin. Mau nikah nih? Jadi apa nih? Tikus. Aha! I have the hidden
treasure. Ini tikus sudah bikin rekening bersama belum guys ya kalau mau nikah nih? Dia udah nyari-nyari cincin aja nih. Oke. Yes, I've done it. Udah 60 ya. Oke. I've collected enough cat biscuits for Snowbell to trade with Monty for another ring. Now, where was that cat bowl again? Oke, kita ke cat bowl dulu deh. Cat bowl itu ada di belakang. Bener tuh burung. Cucuk rowo. Kita ke cat bowl dulu. Nah, cat bowl tuh ada di belakang sini, guys. Nah, ini dia. Di sini dia. Ini semutnya. Semutnya semut merah, coy, gigit. Lu inget gak sih zaman kecil lu main deket-deket pohon ada semut merah digigit, coy. Sakit bentol langsung. Nangis deh langsung. Yes, kita dapat cincin kawin lagi. Call me Super okay. Stuart. Call me Super Kawin, coy. Kita udah dapat 3 cincin kawin, guys ya. Butuh 3 lagi cincin dan butuh 20 lagi. 20 lagi makanan kucing. Oke ya. Di sini kita akan cari makan kucing dan juga cincin kawin, guys ya. Mau kawin ini. Pergi loh. Ini apa ya? Oh, nggak penting terus. Burungnya nggak penting, coy. Ini apa nih? Oh, belalang nih. Ngapain nih belalang? Hey. Oh, disuruh balapan. Lu menantang tikus nih. Si belalang nantangin, coy. Oke. Gua bisa lari nih. Tuh, bisa muter-muter. Nggak bisa dilawan, coy. Jangan balap. Jago dia belalangnya nih. Orang nih. Oh, ada yang mainin nih belalangnya. Oh, gue balap loh. Permisi. Belalangnya jago, coy. Ada yang mainin tuh, yakin gue. Online nih, game online ini. Short Little. Tipis banget, cuy. Stuart, you really made a meet. Tidak bisa lu melawan tikus, coy. Tikus dilawan. Congratulations, susah, Stuart. You've collected enough jewelry to enter the next level. Oke. 62. Atas ini. Kita ambil dulu semua biskuit. Ini ya, biskuit buat kucing ini. Biar bisa dapat semua, kita 100% dah nanti. 67. Oke. Udah semua. Aduh. Hampir aja jatuh, cuy. Untung iya dia. Wah, udah 70 nih. Apa kita dapat semua, guys? Gue feeling gue gak enak ya. Kayak gak kagak dapat semua nih. Oh, mau mati gue. 72, 73. Kotaknya sih dapat semua sih. I rock. That was the last face block to collect. So now I can travel across them to collect a jeweled ring. Kita bisa collect lagi nih. Tuh kurang, cuy. Kurang 5. Oh, ini nih. 76. 77, 3 lagi. Di mana 3 lagi nih? Nanti kita cari, guys. Darah gua tinggal 1. Waduh, bener dah tuh. Lihat. Burungnya ngocol, coy. Bener dah. Benci aku. Tuh,
kenapa berputar-putar gini ya? Aduh, ampun nih. Dikerjain gak man di game? Jadi kita slow aja, slow. Santai. Oke. Okay. Okay. Yeah, that's one more ring for the. Satu lagi di mana ya? Satu lagi yang biru, cuy, yang biru di mana nih? Gue belum nemu. Oke, kita cari dulu ya. Kita cari lagi ya. Soalnya juga masih ada 5 lagi, guys ya. Oh, suitcase. Yes, betul sekali. Suitcase-nya belum. Sebentar, sekalian ku nyari-nyari biskuit ya. Soalnya 5 lagi lumayan. Aduh, mati dong gue nih. Kalau begini ceritanya. Di mana dia? Biskuit. Halo, kamu di mana? Aku butuh biskuit nih. Di atas ada darah. Kok bisa terlewat ya biskuitnya ya? Oh, biskuitnya ada di situ, guys. Di sini. Nah, ini biskuit nih. 78, 79. Yes, bener. Yes. Semua sudah kita dapatkan. Way to go, Stuart. You've completed the level 100%. You have to visit Snow. 100%, guys, ya, di level Central Park ini, dan kita bakal lanjut lagi. Berarti kita save dulu, guys, ya, supaya aman, tentram, dan juga damai. Oke, di sini kita akan visit Snow Bell ya. Are you sure? Yes, dong. Udah gue save. Nah, di sini kita lanjut di level selanjutnya itu, kalau nggak salah namanya Upstairs. Ini dia. Kita berada di dalam kamar ya. Sepertinya ini kamar si anak kecil yang pakai kacamata itu, yang punya si Stuart Little. Gue lupa namanya Nobita kalau nggak salah namanya ya. Dan di episode selanjutnya kita akan lanjut lagi di level Upstairs. Semoga kita mendapat 100%. Tunggu aja di episode selanjutnya, guys ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan juga di subscribe, guys ya. Channel Deadflow. Bye-bye.